kembali lagi bersama kami di MM Barokah. Hari ini Sabtu tanggal 28 Maret 2020. Hari ini Sabtu tanggal 28 Maret 2020. Dan kali ini PM Al-Barokah juga akan ditemani oleh Persatuan Spiritualis Bubuk Laskar Al-Barokah Ganjaran. Tujuan utama yaitu adalah ziarah kubur, kedua mengungkap sekilas napak tilas makam yang berada di Desa Senggrong Krebet Bulawang, yaitu makam yang bernama atau yang berjulukan Mbah Demang. Kali ini PM Al-Barokah persiapan berangkat. Dari anggota jamaah rutinan Istighosah Mbah Taruk Al-Barokah Al-Iqomi dari Desa Ganjaran Utara. Hari ini PM Al-Barokah berada di rumah saudara seperjuangan PM Al-Barokah dulu, yaitu Bapak Yasir. Asal-usulnya juga dari Desa Ganjaran. Di sini tepatnya Desa Senggrong Krebet Bulawang. Dan hari ini tanggal hari Sabtu tanggal 28 tanggal 28 Maret 2020. Inilah rombongan berjalan menuju makam Mbah Demang Desa Senggrong Krebet Bulawang. Rombongan ziarah kubur plus sekilas mengungkap napak tilas asal usul makam dan nama lengkap Mbah Demang. Alhamdulillah rombongan baru sampai di lokasi area makam Mbah Demang. Agak gelap pemirsa, salahnya kita kesininya malam. Ini jalannya agak sulit pemirsa karena mungkin belum ada yang merawat atau menjamah makam tersebut, atau mungkin rombongan kita salah jalan pemirsa ini karena nggak pernah kesini gitu. Ini Sabtu tanggal 28 Maret 2020 oleh Persatuan Spiritualis Seni Cipta Rasa Nur Ilahi Al-Barokah Tingkat Tinggi, edisi ziarah kubur dan mengungkap sekilas sejarah napak tilas keberadaan Mbah Demang di Desa Senggrong Krebet Bulawang Malang Jawa Timur. Pemirsa, rombongan jamaah rutinan Istighosah baru sampai di makam Mbah Demang yang berada di Desa Senggrong Bulawang, Krebet Bulawang, Malang, Jawa Timur. Inilah suasana makam, di sekitar makam Mbah Demang. Di sini terdapat bunga dan pohon kemuning
yang umurnya insya Allah sudah ratusan tahun. Sebentar pemirsa, ini masih dibersihkan oleh saudara kita Bapak Yasir, juru kunci baru pemirsa. Bangunannya cukup tua, cuma kelihatan bagus karena sudah direnovasi pemirsa. Di sebelah kiri kita juga terdapat kayu atau pohon besar. Sebetulnya kalau pohon normal ini pemirsa sudah rubuh gitu, karena dicekeli ya. Di sini juga terdapat beberapa makam. Alhamdulillah kita persiapan istighosah. Ini makam Mbah Demang. Alhamdulillah acara ngaji bareng di makam Abah Demang atau Mbah Demang oleh jamaah rutinan istighosah Mbah Taruk Al-Barokah Al-Iqomi dari Ganjaran baru saja selesai. Barokallahu fikum. Selanjutnya keluarga besar spiritualis Gubuk Laskar Al-Barokah akan mengadakan dua dunia atau sekilas mengungkap asal-usul daripada keberadaan makam atau asal-usul Mbah Demang. Kali ini PM Al-Barokah sudah menyediakan mediator yaitu oleh Mas Rizky Al-Barokah. Acara dua dunia segera dimulai. Assalamualaikum. Ngapunten mengganggu Mbah niki kali Mbah sinten? Ngapunten Mbak, niki kali Mbak sinten? Kula Kiai. Oh nggih. Ngapunten Mbah Yai, niki kali Mbah Yai sinten? Asli, jeneng asli, nami asli Muhammad Rosyid. Muhammad Rosyid Sayyidi. Sayyidi. Syekh nopo kiai nopo kiai haji Muhammad Rosyid Sayyidi. Nggih sepuntene sak derenge Mbah Yai. Jenengan saking pundi asline? Kula Madura. Oh, Madunten nggih. Tan Madunten asline Madunten pundi? Bangkalan.
Bangkalan saking kerajaan apa ya napa? Kula niku Meguru. Meguru nggih. Nang Kiai Haji Holil. Oke, Haji Holil Bangkalan Madura. Tahun pinten niku, Pak? 1300 lah. Wontene mbah niku lha kok mara saged wonten ten ngriki asale yok napa, Mbah? Nggih sepuntene sak derenge. Nggih. Nggih. Kon pindah. Kon tobo. Sing sekiranya sepi kayak gini. Berarti jenengan sing babat nih, anu desa Senggrong niki. Okay. Nah asal usulnya kok disebut Senggrong niku nopo o, Mbak? Pundi niku sumbere? Nggih. Niku napa pageng dadi bunder. Oh, nggih. Saniki pun kula tutup. Nggih, tepate sumber niku ten pundi? Nah niku sumber nopo niku, Mbak? Jenenge sumber nggih. Sumber Sumedang. Sumedang napa kali jenengan kok ditutup? Napa mboten saken ten masyarakat sing wonten ing desa Senggrong iki? Kuwi diperintah pengelola. Napa jenengan tasik wonten hubungan nasab utawa konco nopo bolo sak perjuangan kali Mbah Krapyak atau mungkin kali Mbah Bergas utawa Mbah Sogol utawa Mbah Mbah Ringgit dan anu Mbah Sogol Godang Legi, Mbah Ringgit dan Ketawang, Mbah Bergas dan Lumbang. Nah, terus Mbah Krapyak, Mbah apa? Mbah Rame, nopo tasik wonten jenengan hubungan nopo? Itu sak perjuangan. Sing situ kudu. Sing pundi niku? Mbah Krapyak niku napane jenengan? Niku kula kaya terus. Asale pertama sing ono tek kene iku aku. Oh, sing wonten ten Senggrong niki nggih. Nggih, oleh lintune niku seperjuangan. Ah, nopo jenengan wonten kaitane kali Mbah Jagopati atau Syekh Muhammad Yusuf Mahmudi? Nah niku pernah wonten nasab napa yok napa? Belum saking guru. Pengin rupa pengetahuan, ilmu pengetahuan anak. Nah, terus nasab silsilah jenengan niku saking pundi? Sunan Bonang. Turunan saking sinten? Thank you.
Sita. Oh nggih. Okay. Ah, kula bantu PTH. Saking Medunten, Medunten saged disebutaken saking sinten? Air mata ibu. Air mata ibu berarti saking kerajaan Arosbaya. Nggih. Napa njenengan ten ngriki tasik wonten anak putu utawa turunan napa yok napa ten ngriki? Nah, terus makam di sebelah makam njenengan itu makam sinten niku? Oh, santri. Niku jaler sedaya napa wonten sing estri? Ibu sedaya niku. Terus oh, santri lah, ten ngeriki wonten pinten makam, Mbak. Lima. Tapi sing krumat wonten pinten papat nih. Ayo siapa sak tanya? Mungkin Mbak. Kula badhe anu napa niku keahlian jenengan singin tasik wontene ten ngriki niku napa mawon Mbak saged diceritakaken kula sakniki kepanggih nggih insyaallah macan putih niku napa gadane sampean napa gadane sinten niku niku sing jaga napa santri napa sing jaga nggih niku macan putih niku wonten pinten ten ngriki limo nah sejenis nopo mawon lintune macan putih pinten mawon macane kali terus wonten nopo wujud nopo mawon ten ngriki ngoten Mas lintune macane jenengan niku purban pun angsal nggih ngapunten sak derenge Mbah Yai niki singin gadah kelebihan ingkang ijazah nopo saking gurune ngoten. Nggih maksud kula lek saged kula sebagai ketua majelis jamaah rutinan istighosah Mbah Tarub Al Barokah Al Iqomi Trah Sunan Bonang. Nggih nedhi sambung donga ping kalih nggih leke disukane nggih amit sewu nedhi ijazah tambahan ilmu yang bermanfaat khusus santri lan murid kula sing tokat ngoten wonten napa kula dikeki ijazah nggih kalih Nggih, napa mawon niku? Niku kanuragan ben tenaga dalam. Kula kepengin ngekeki nang rogone arek iki. Nggih, terus lintune, Mbak. Thank you.
Ya napa, Mbak? Iki sing gedhe niki. Oh, nggih, macan sing gedhe niku. Nggih. Nggih, kula sepuntene rencang-rencang jamaah sing taat ten kula, sing manut ten kula, kula nedhi tambahan ilmu saking jenengan sing manfaat. Mboten mawon. Nah, terus muga-muga kula kali jenengan lan para sederek jamaah Al-Barokah niki saged napa nggih slamet dunya akhirat ngoten. Pik menawa wonten pesen kalian rencang-rencang monggo titipaken ten lari niku niku yuga kula Muhammad Rizki Safi Mulazamah Al-Barokah gitu. Napa ten kula mboten napa-napa ngoten, Mbak. Nggih, ngapunten saderenge ngerepoti terus matur suwun waktu kesempatane ngoten. Are iki tergiri sabda pendengar. Sabda pendengar nggih. Sinten buyut kula, Mbak? Mbah Tarub. Jenengan napa tasik wonten hubungan nasab kali Mbah Tarub Ganjaran? Cuma kenal. Nggih, nggih. Terus napa jenengan, nggih? Kecerdasane. Oh, nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih, nedhi, nggih, nedhi sambung donga terus, Mbak. Ada saya tanya. Nggih, sepuntene, Mbah. Matur suwun waktunya dan matur suwun ijazahnya dan mudah-mudahan doa kula niku wau kalian Gusti Allah diketerima lan mudah-mudahan kula njenengan sak keluarga diparingi selamat ngantos akhirat. Kula nuwun pamit mboten, Mbak. Kok lek anu dijawab kok lek pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara sekilas mengungkap napak tilas makam yang berada di Desa Senggrong, Krebet Bululawang oleh Persatuan Spiritualis Gubuk Laskar Al-Barokah dari Ganjaran. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua dan semoga ada hikmahnya dan semoga kita semua dapat mempelajari semua apa yang dipesankan atau dibicarakan oleh arwah daripada Mbah Abah Demang atau Mbah Demang itu tadi. Demikian acara ziarah kubur ke makam Mbah Demang kali ini oleh Majelis Spiritualis Laskar Al-Barokah dari Ganjaran Jumat Sabtu tanggal 28 Maret 2020. Semoga ada hikmah, semoga bermanfaat.
salam santun, salam sambung rasa dari kami, PM Al Barokah Global Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.